Ya, kembali lagi dengan saya di channel ini. Di jalan banyak sekali saya jumpai driver yang tidak bisa mengganti ban mobilnya sendiri. Bagaimana Anda bisa menjadi driver kalau Anda tidak bisa mengganti ban mobil Anda sendiri? Suatu saat Anda akan punya masalah kalau Anda pergi ke kampung-kampung punya permasalahan ban kempes dan tidak ada bengkel di sana. Bagaimana Anda bisa jalan kalau Anda tidak bisa mengganti ban mobil Anda sendiri? Oke, di sini saya ajarkan bagaimana cara membuka ban mobil dengan gampang. Dan ini sangat simpel sekali ya. Ini wajib Anda bisa lakukan sendiri. Anda hanya membutuhkan kunci roda dan jack. Ya, ini jack atau dongkrak. Oke, kita coba dulu ya. Oke, sebelum dilanjut, pastikan dulu hand rem ini Anda tarik ya, supaya mobil tidak bergerak saat Anda pasang jongkraknya nanti ya. Oke, kita dikendorkan dulu bautnya ya sebelum menaikkan dongkrak atau sebelum roda terangkat. Baut roda ini harus dikendorkan dulu. Seandainya setelah roda terangkat Anda baru mengendorkan, roda itu akan berputar. Kemudian dongkrak dipasang ya, lalu diangkat. Kemudian dilanjut dengan melepas semua baut roda. Kemudian roda itu dilepas. Diteruskan dengan memasang ban pengganti yang sebelumnya Anda siapkan terlebih dahulu. Terus pasang 4 baut pengikat, dikencangkan dengan kunci sementara. Karena roda ini masih ngambang, jadi belum bisa maksimal untuk dikencangkan bautnya. Terus dongkrak diturunkan, diputar ke kiri, kebalikan daripada waktu Anda menaikkan ban. Setelah dongkrak dilepas, Anda kencangkan roda sekencang-kencangnya. Boleh Anda gunakan kaki, tapi jangan terlalu keras ya, nanti patah itu. Oke, cukup segitu dulu dari saya. Itu pekerjaan yang sangat sederhana sekali yang wajib Anda bisa lakukan. Sangat mudah sekali. Tetap
dikontrol apakah ban serep Anda ada anginnya atau tidak. Tetap dukung channel saya. Terima kasih.